sunrise di Watu Angkruk dengan pemandangan indah dan udara sejuk. Ada replika balon udara juga. Perjalanannya melewati titik 0 km dan tulisan Welcome to Diam Wonosobo yang sangat hits. Berjalan ke kawah menelusuri jalur yang terbuat dari kayu, jaraknya sekitar 500 meteran. Air kawahnya sangat panas dan mendidih, bisa digunakan untuk merebus telur. Tapi kompleks Candi Arjuna ini memiliki keindahan dan kelebihan tersendiri. Salah satu kelebihan tersebut adalah memiliki... Halo guys, selamat datang di channel Iwan Fit. Kali ini, kita sedang jalan-jalan di Wonosobo, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Perjalanan yang pertama melihat sunrise di Watu Angkruk. Menikmati sunrise di Watu Angkruk dengan pemandangan indah dan udara sejuk. Banyak terdapat spot foto estetik dan harus bergantian buat foto-fotonya. Ada juga jembatan kaca dan jembatan gantung. Jika ramai, foto di jembatan kaca dan jembatan gantung harus bergantian. Ada replika balon udara juga. Replika balon udaranya sangat estetik buat foto-foto, guys. Setelah menikmati sunrise dengan pemandangan indah, kita langsung melanjutkan perjalanan. Perjalanannya melewati titik 0 km dan tulisan Welcome to Diam Wonosobo yang sangat hits. OTW Kawah Sikidang, naik mobil jeep. Destinasi berikutnya adalah Kawah Sikidang. Kawah ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Berjalan ke kawah menelusuri jalur yang terbuat dari kayu, jaraknya sekitar 500 meteran. Dari kejauhan jalurnya lurus dan berkelok dengan pemandangan bukit-bukit dan pegunungan. Jangan lupa memakai masker karena bahu belerang sangat kuat. Pemandangannya sangat cantik dan udaranya sangat sejuk. Hati-hati ya guys, jangan sampai keluar jalur kayu ini karena kawahnya masih aktif, panas, dan berbahaya. Air kawahnya sangat panas dan mendidih, bisa digunakan untuk merebus telur. Tetap waspada dengan asap dari kawah ini
jika terhirup berlebihan, bisa bikin pusing dan mual. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan celah gas yang selalu berpindah-pindah. Karena karakternya selalu berpindah-pindah inilah, penduduk setempat melihatnya seperti ijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat. Karena alasan itulah, kawah ini disebut Kawah Si Kidang. Dilihat dari dekat airnya mendidih dan bau belerang sangat menyengat. Jalur dari kayu ini sangat estetik untuk dijadikan spot foto. Setelah menikmati Kawah Si Kidang dengan pemandangan indahnya, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Kompleks Candi Arjuna. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektar. Di kompleks ini akan disuguhi pesona dataran tinggi Dieng yang berpadu dengan mahakarya peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Perbukitan dan pepohonan hijau yang menawan menjadi pelengkap bagi para pejalan yang berwisata di sini. Kompleks Candi Arjuna sendiri masih sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara galungan. Selain itu, kompleks ini kadang juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan ruatan anak gimbal. Kamu bisa berfoto dengan tokoh pewayangan Anoman yang terdapat di kompleks candi. Di kompleks ini terdapat 5 bangunan candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembada. Selain Candi Semar, keempat candi ini merupakan candi utama yang digunakan sebagai tempat bersembahyang umat Hindu. Sebagian besar arca yang berasal dari kompleks candi ini disimpan di Museum Kailasa. Museum ini letaknya tidak jauh dari kompleks Candi Arjuna. Kompleks Candi Arjuna ini memang tidak semegah Candi Prambanan, tapi Kompleks Candi Arjuna ini memiliki keindahan dan kelebihan tersendiri. Salah satu kelebihan tersebut adalah memiliki pemandangan pegunungan dan udara sejuk, sehingga menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Demikian video jalan-jalan dalam episode Negeri di Atas Awan Dieng dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video jalan-jalan lainnya.